hari ini kebetulan pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan bantuan dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia dan juga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Bazar Pangan Murah. Jadi sebetulnya kegiatan ini dalam rangka untuk bagaimana menekan angka inflasi ya, menekan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dan juga membantu masyarakat dalam mendapatkan stok pangan gitu ya. Kita berupaya untuk bagaimana stok pangan di Kabupaten Purbalingga apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini tetap tersedia dengan harga yang terjangkau kurang lebih begitu. Untuk menekan inflasi, jadi ada yang namanya Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID ya. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan yang dirumuskan di dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Purbalingga. Salah satu di antaranya adalah kegiatan roadshow pemulihan ekonomi yang mana di dalamnya ada kegiatan pasar murah ini ya. Kita agendakan setiap satu bulan sekali ini roadshow dari kecamatan ke kecamatan. Kemudian yang berikutnya ini pembagian pangan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan ya. Kita membagikan beras, kemudian lele kepada warga masyarakat di setiap kegiatan pemerintah, termasuk juga ada gerakan macan manis, jadi mamah cantik menanam cengis. Jadi kita gerakan agar bagaimana gerakan menanam cabai ini dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, karena menanam cabai ini sebetulnya tidak sulit, tidak membutuhkan media yang luas ya. Jadi memanfaatkan lahan pekarangan saja sebetulnya cukup. Dan sebagian besar komoditas yang berdampak terhadap meningkatnya inflasi salah satu di antaranya cabai. Oleh karenanya kita juga mensosialisasikan hal ini kepada jajaran pemerintah desa untuk bagaimana desa juga dengan dana desanya, karena ada 20% ketahanan pangan, ini juga bisa digerakkan dalam rangka untuk menekan angka inflasi, salah satu di antaranya dengan gerakan menanam cabai itu di pekarangan rumah. Kurang lebih.